kenapa Bapak ingin membantu orang-orang ini supaya pada sehat, supaya Bapak mau menampung orang-orang sakit jiwa. Biar pada sehat. Biar pada sehat. Ibu-ibu ngebantu dari, ibu juga membantu Bapak. Iya, ngebantu Bapak untuk. Lah iya, bantu terus ibu, ngasih makan, nasi. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun berapa masih di sana? Tahun 80-an. Jadi kalau ngeliat orang pakai baju dinas marah. Udah cukup lama Pak ya? Cukup lama. Udah kelamaan. Aslinya dari mana Pak? Jakarta, betul. Asli. Lama. Itu dulu. Apa awal Pak Gendu? Ya ngobatin air dari dia. Airnya dari Bapak. Didoain airnya. Terus ada pijetan. Ada pijetan. Iya. Ada ramuan juga. Ada ramuan. Apa aja Bu? Yang keren. Ya apa kan ya. Oh, dari pun-pun. Oh, pun-pun gitu. Ya. Ada lagi jamuannya. Sana mana? Sekarang sini udah. Waktu dulu ketika Pak Gendu mulai ngambil orang sakit jiwa dari jalanan ke rumah, ibu gimana Bu? Bisa cerita nggak Bu? Saat itu ibu bulan apa? Bulan tahun ibu. Ibu kaget waktu itu, kenapa Bapak Toto pulang bawa orang sakit jiwa? Perasaan ibu gimana? Gimana ya? Ibu ngapa di rumah? Mau kita obati? Kasihan, apalagi dia begini baik. Kenapa-napa di jalanan, ya bantu apa? Ibu-ibu yang nemenin Bapak ya untuk mengobati. Yang nemenin. Udah begitu. Sekarang udah berapa anak? Punya berapa anak keluarga? Ibu. Anak enam. Ada dari 6 anak itu ada yang bisa ngobatin orang sakit jiwa seperti Bapak? Belum ada. Iya, belum ada. Tapi mereka suka bantu juga. Iya. Anuin dia aja sama dia sembuh. Ya alhamdulillah. Keterima sama Allah. Tanggung kita pengen. Iya, alhamdulillah. Dulu untuk pertama datang banyak yang disembuhin sama Pak Gendu. Iya. Setelah baik di pulangin. Iya, minta. Cuma aku minta. Biar gendo. Saya bisa baik dari sini. Baik kemarin diajak anaknya. Anaknya pernah diajak ke sini. Ini bapak di tempat sakit. Yang berkatan nih. Terima kasih Bu. Oh, iya.